Pagi ini bermula seperti biasa dengan kesibukan kota raya. Bagi pemuda ini, ia seperti hari biasa di pejabat. Tiada apa yang kelihatan luar biasa. Tapi dia tak sedar yang dia akan menjadi mangsa. Dia ada temu janji dengan klien untuk pembentangan. Dengan hanya cap jari, sesiapa saja dapat akses maklumat peribadi anda. Pada hari itu, dia tak sedar apa yang telah berlaku. Penggunaan awan semakin meluas. Maklumat penting yang disimpan di awan yang tidak terlindung boleh dipindahkan sekiranya anda menjadi sasaran. Pertama, dia memilih data, akaun pelanggan, maklumat peribadi dan seterusnya alamat IP. Permintaan untuk data seperti ini adalah tinggi dan harganya juga tinggi di pasaran. Memperkenalkan pentadbir baru anda, dia mengakses dari komputer, seterusnya pelayan kami, dan akhirnya telefon bimbit. Bila dia sedar apa yang telah berlaku, ianya sudah terlambat. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan wang dan tidak mengira mangsa. Hampir setiap hari akan ada serangan penggodam terhadap maklumat peribadi di syarikat terkemuka maupun di laman sesawang. Sentiasa berwaspada, pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Cyber Security Malaysia.